Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ibu Sulastri Sidoarjo. Hoong tenan. Matur suwun Ibu Sulastri. Oh ala. Iki to, iki kok begini. Masya Allah. Sidoarjo. Betul apa ini? Bawa apa ini? Pisang, jeruk, tape, apel, komplit yo. Jauh-jauh dari Sidoarjo bawain makanan. Matur suwun sanget. Oh, apa bu? Oh, demi cinta, masya Allah. Alhamdulillah. Saya pun ya mencintai jenengan. Matur suwun sanget. Semoga rezeki ini panjenengan berkah barokah berlimpah. Amin ya Rabbal. Semoga rezekinya terus bertambah, berlimpah dan barokah. Mas Jani, yang tiga orang tadi dari mulai pagi sampai malam di sana ya. Jadi di video dikirim di grup setiap pagi, sore sama malam. Kalau nggak ada di tempat, masukkan kamar mandi di kunci ya. Ya siap. Oh, oh benar. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wasyukurillah, wa nikmatillah, wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Ini yang megang HP, kalau punya mic taruh di sini nggak apa-apa. Biasanya Bu Erni yang bisa kayak gitu. Nah, Bu Erni. Jadi kalau ada seseorang yang maju, kita itu harus mendekat supaya bisa ditarik maju. Belajar dari orang yang maju. Apa yang membuat orang itu maju, cari tahu, dekati, bertanya, janganlah menjauh. Makanya untuk semua warga Rejo Binangun ini yang mau maju, ingin bikin YouTube, ayo tak dukung, dakwah dalam media sosial daripada isinya diisi oleh kaum Wahabi yang selalu mengajarkan untuk membenci, ya kan? Masyarakat diadu domba sama pemerintah, kan itu? Iya. Dengan dalih jihad, dalih agama. Sampai saya jujur saya nggak takut sama siapa. Saya dari dulu itu dukung Ahok saya dari dulu. Ahok itu orang non muslim itu, Ahok itu yang orangnya keras itu, tapi non muslim itu
saya dukung itu. Saya punya cerita Bapak Ibu. Kemarin waktu saya masuk ke gua Cina di pinggir pantai itu, saya sama beliau ini masuk ke gua Cina dua sama Pak. Saya nginep di sana. Saya nginep, datang malam saya. Ada di channel YouTube Nuswanto ada, tapi belum diposting. Tapi udah ada. Saya malam Bapak Ibu, saya malam datang ke sebuah pantai laut di Bandung, pantai selatan. Ombaknya ada 7 meter kami. Tinggi sama saya panggil. Beliau ini ikut saya sudah lebih dari 5 tahun nih, dari mulai pondok yang lama. Dan beliau ini ikut sama saya tanpa mengharapkan apa-apa. Beliau ini orang kaya, bukan orang yang gak punya. Manager Garuda Food ini. Beliau ini dulu dari mulai ditugaskan jadi manager di Blitar sampai sekarang dipindahkan, beliau bekerja di bagian khusus manajer di Banyuwangi. Jadi beliau ini bukan orang biasa-biasa menurut saya, luar biasa. Bukan orang gak punya, orang kaya. Ikut sama saya orang gak punya dan gak mengharapkan apa-apa ikut sama saya. Kemarin itu tak ajak ke pinggir pantai sana, tingginya ada 7 meter obatnya. Ajak masuk ke gua, namanya gua Cina, Pak. Gua Cina. Sebelum ke gua Cina itu, saya berhenti dulu di salah satu masjid. Masjidnya merah itu. Masjidnya itu ya masjid Cina. Namanya Masjid Cenghu. Saya sholat dulu di sana. Waktu sholat itu saya sudah berasa jalan di kaki itu sudah kayak ngambang itu. Saya itu kalau masuk ke rumah orang, gangguan sihirnya atau ada gangguan jinnya atau pemilik rumahnya itu sering berantem, gelut saya itu, atau saya masuk ke rumah orang yang pernah buat gantung diri, atau masuk ke rumah orang yang pernah buat ketrekan gitu, atau saya masuk ke rumah orang yang biasanya jorok itu, kalau perempuan darah haidnya itu nggak dibuang, digantungi mulai. Gak mau nyuci dulu darah mainnya, cuman butel masuk ke kamar mandi atau digantung nanti dibuang di tong sampah, dibakar, dekatnya setan mungkin. Atau biasanya bapaknya yang jorok, kalau pipis gak mau cebok, makanya anaknya nakal, anaknya campur-campur juga ya. Di rumah-rumah seperti ini, di tempat-tempat seperti ini tuh pasti saya itu berasa, mesti saya itu berasa. Dan rasanya itu kayak ngambang, ada kayak kesetrum gitu. Itu pernah diundang di salah satu rumah orang itu yang selalu mengeluh ke saya. Kalau di rumah itu gak betah, kalau di rumah gak betah, pengennya keluar rumah terus. Terus istrinya itu kerjanya mumpang, suaminya juga ini, pendapatannya itu banyak Bapak Ibu, tapi uangnya itu gak nyantel. Akhirnya undang saya, terus maksudnya undang saya itu suruh ngusir jinnya gitu, suruh ngusir jinnya, atau saya itu suruh loncat-loncat gitu, suruh giang. Sampai sana itu orangnya malah saya omeli. Jadi ngundang saya cuma suruh marah itu. Saya itu datang itu langsung muka saya itu berubah. Mulut ini ngomong kayak gak bisa ditahan. Tiba-tiba saya tuh marah-marah sama suami istri. Duduk kamu berdua. Bapak sama ibu duduk. Saya manggil mereka berdua duduk sama Leo. Padahal umur di situ loh, puluh tahun. Agustus nanti saya umur 34. Orang-orang yang gak ngerti, lambe itu
mencelik, ngomong itu. Dolek. Jujur berdua percaya. Lek duwe cangkem iki dijogo. Aja dititik-titik ngomong mulia. Ini untuk tore ini, untuk bapaknya. Jangan dikit-dikit, baru marah sedikit, sudah gobong-goblokin istrinya. Baru marah sedikit, sudah nyuruh pulang istrinya. Duduknya ya jadinya begitu. Jangan baru marah sedikit, sudah minta cerai. Sudah bilang gak betah. Sudah bilang lelakinya gak berguna. Model kayak begini, mau kerja model kayak gimana, duitnya gak nyantar gak. Orang berkah jelas. Makanya penting Bapak Ibu. Lek kesukui ojo ngomong lebih baik meneng. Meneng itu lebih baik. Ketimbang kowe ngomong elek. Padha karo wis ngomong cerai tapi mangkat kok tumpaki. Padha karo wis kerja wis ngomong gak betah pengen metu tapi anggap mau kerja ini, ini gak berkah belas ini. Nanti-nanti hati ya? Hati. Lalu ini semua belum balik. Kadang-kadang semuanya mau meregi. Bah, aku pengen duit bucu, itu dia kan? Pengen dan duit bucu. Umur itu sempat aku loh. Aku rong-rong duit bucu. Untuk iya, lambe itu sering ngomong diri. Lambe bisa tahu ngomong apa. Ngomong-ngomong apa? Lepi tau ngomong piye. Lek urung sukses urung rabi toh. Di saiki urung sukses ya urung rabi-rabi. Itu kok cangkem lu diri. Lu hati-hati ngomong ini. Bahasa ini mantra loh ini. Bahasa ini doa loh. Hati-hati ngomong ini. Hati-hati. Apanya ibu-ibu si diri anak. Aduh, aku pulang balik. Gutut-gutut diri, nangis-nangis diri. Teko cangkem-cangkemnya diri, aku sih bertambahnya. Masalahnya kok cakap diri. Kiki-kiki ngomong karanaknya bisa gelemi diri. Wah, cak nakal, cak goblok, rakyatnya diatur. Ini rakyatnya diatur tenang. Untuk itu terus aku sih menambahin. Itu kok cakap-cakap diri. Makanya hati-hati, bahasa itu ngomong itu hati-hati. Pulang itu makanya, Bapak Ibu, lihat sudah itu cukup. Pulang itu mental loh. Terus tenang. Mulai itu digetak di lori model ini aku bujuku pernah kok aku pernah ya gak tau bales gak tau mau menang pernah jadi sedih kok gak turun karena aku jengkel aku udah lu tenang aku hati-hati itu kok aku kan nama jadi aku mata di mana ya monggo dijaga bahasanya mulutnya ketika jenengan marah kok enggak keluar kata-kata yang buruk itu jihad aku sampai su karena bujumu terutama itu orang anak ya orang yang cocok biasa ya ngomongin tanah-tanah aja lampir di luru ya tetap buruk maksudnya ini ya ini ngomongin kira ya ini orang itu biasa lah saya ngaruh sih orang anak saya yang pertama sampai dari orang anak ya orang anak yang tenangan no. Aja setengah tanah. Lah sampe iki bojone nesu, tak bulan balik. Lah sampe bojone nesu. Lah sampe iki iso guyu, iso sabar, bahkan dadi wali. Kula niku pun sewaktu pundi-pundi. Kula niku mulai dari Banten, dari Pondok Buntet, dari Jawa Tengah, apa Sunya Gojali sampai Jawa Timur. Kula niku mentok. Dari mulai ujungnya Jawa Timur sampai ujungnya Jawa Barat saya udah mentok. Kembali sampai lain. Kebanyakan kiai-kiai yang keramat itu karena istrinya cerai keramat. Jadi Joko pikir kiai-kiai itu jadi menurut-menurut enggak, jadi malah tambah cerai. Lah pula ini cerai masih tak kurang tertambah itu malah. Apa jadi contoh? Lekat kuat, niko malah karena menolongi rondo, jadi itu jadi rondo. Ayah, jangan sampai kembali rumah kedua, rumah pertama kok. Itu makome, itu makome pak. Coba lu deh dulu. Gak kuat ya. Allah sudah lama. Intinya sabaro berbujung. Sing lanang ya jadi wong lanang sing tenang.
Ya alhamdulillah niki sebentar lagi ulang tahun terakhir di demo di Gesa. Salin. Oke. Ya, Bapak Ibu, alhamdulillah sekarang umur saya 33. Sebentar lagi 34. Tapi tidak tua. Di setiap ada kejadian, ngirin Bapak Ibu. Di setiap ada kejadian itu bukan untuk menghancurkan, tapi untuk menjadikan. Setiap ada kejadian di dalam kehidupan itu bukan untuk menghancurkan, tapi untuk menjadikan. Makanya kalau panjenengan bisa memegang prinsip ini, kalau kalian tahu ilmu ini, Allah tidak akan selalu baru. Iya, karena saya lagi ngomong. Korinya ngomong sama saya. Jadi itu ada khotbah, ada pengikat yang membuat sukranya terikat. Itu kalau diobati di sini mempet cepat itu. Nyepet nolongi. Susah mulai itu. Ada ikatan yang mengikat. Langkah berapa tu kira-kira? Pahit. Berakhir. Dulu beli itu punya ilmu, punya pegangan. Pegangannya itu ikat di sukmanya. Gih, ulang-ulang malik. Setiap ada kejadian di dalam hidup kita itu untuk menjadikan, bukan untuk menghancurkan. Dan ini rahasia ini saya beritahukan ke jenengan. Kalau jenengan bisa memegang rahasia ini, bisa memegang prinsip ini, maka setiap hari, setiap waktu hidup panjenengan akan terasa baru. Dari mulai sakit, berarti Allah ingin lebih kita mensyukuri nikmatnya sehat. Ketika ada kejadian apapun di dalam hidup kita, itu bukan untuk menghancurkan. Sampean yang ditipu, dibohongi sama istrinya, sama pacarnya, hancur usahanya, dan lain sebagainya. Kejadian-kejadian yang ada di dalam hidup kita itu untuk
untuk menjadikan agar kita jadi lebih jadi manusia yang insanul kamil, bukan untuk menghancurkan. Seperti saya yang membuat sebuah pondok pesantren diawali dengan hantaman, hinaan, cacian, fitnah dan lain sebagainya. Tapi semuanya tergantung saya. Kalau saya menerima dengan ikhlas, saya menerima dengan sabar, ini adalah proses bagaimana sebuah besi bisa menjadi sebuah pedang yang tajam. Prosesnya harus dihantam, prosesnya harus digembleng, dibakar, dipukul berkali-kali, bahkan ribuan kali. Harus sabar, Bapak Ibu. Kalau tidak sabar ya hanya akan jadi besi yang rata, nggak akan menjadi pedang yang tajam. Proses, Bapak Ibu. Setiap Allah memberikan sebuah kejadian, ujian itu bukan untuk menghancurkan, bukan, tapi untuk menjadikan. Mungkin ada dengan ditipu sama temannya, ditipu sama rekan usahanya, usahanya bangkrut, rumah tangganya hancur, anaknya bandel, dan lain sebagainya. Itu sedoyone proses, Bapak Ibu. Apa ngatos niku dijajake beban. Lek kula niku lek gak trimo ya malah ajur munyul serata di opo-opo. Wis dadi wong yang benar-benar terhina. Coba kalau semangat saya tetap melayani. Ora aku sih. Mati rali ra mari mari, aku dino dihujat orang. Meneng ae ilang dhewe. Sekarang ini coba bayar Bapak, sampai semuanya main sepak bola, sampai di sama Allah tuh dijadikan peran sebagai pemain sepak bola, sampai main bagus sehingga menjadi pandangan semua orang, perhatian semua orang. Ada yang nggak suka sama jenengan, supporternya enak sih nggak suka, jadi si gelombang kayak kok main bola api pemain, supporternya bengong-bengong, wah bagus sih kan. Kayak sedikit yang ngaku sih, sebenarnya sama jika di Joko. Joko yang ngaku sih kayak curang kayak. Terus sama ini baper. Sama ini baper. Waktu masih main, sama mandek. Bengok, jelas kok. Kurang, aku orang ngaku sih, aku mainnya tenanan. Terus sama yang jelas kok, balik diambil orang. Sama yang kalah. Kudunya sama fokus sama permainnya sama yang. Sama perannya sama itu, fokus kok. Jadi orang tua ini, saya mau tenanan, saya gagal tenanan, saya tani tenanan, saya guru tenanan. Terus saya Pak Jokowi kurang biar lah tenanan, mulai ijaknya saya bujat kok. Lalu kemarin ada yang bilang Pak Jokowi punya ijazah palsu. Makanya aku mantap sama Pak Jokowi, lo saya ditanggapi, jangan dewe. Menanggapi Gus Dur, apa gunanya? Menanggapi Gus Dur, siapa itu? Apa untungnya nanggapi ini? Kalau cuma kalian nggak salah buktikan loh, orang tiap-tiap kok buktek, si bukteknya si ujung gitu, resep ujungnya ikut ke penjara loh. Ngerti Bapak Ibu? Apa boleh nggak sampai jualan emas, seumpamanya sampai ditakdir loh kalian Gusti Allah duit toko emas Bapak Ibu, sampai jualan emas, toko emasnya sampai ini laris, wakil uang sama lo buat tuku, jelasnya sih nggak bener Pak Ibu. Melaku, ngomong, karo ngomong, ngomong di media sosial. Kayak gedulannya kayak emas palsu kayak, imitasi kayak, ngapusi kayak. Apa yang sangat butek itu siji persiji, kalau ngomongi percuma, orang bergunanya. Terus tuku orang, nanti ada waktumu, malah kakwe layani ini darani iyo. Lekwe nesu, malah diarani iyo, seperti jamai. Sing tuku-tuku lah ya kok ngerti dewe. Kan butek-butekne dewe. Sing tuku lho kan butekne. Sing teko ya kan butek-butekne dewe. Kan gawa rono, kan ngrasakne ngono ae. Butekno dewe.
lek kon dodol mas asli kok dadak layani wong sing ngarani sebenarnya gunane. Sami kata panjenengan semene nabel mas asli. Terus enek sing ngarani imitasi guyune nae. Ora usah dianggep. Ngoten iki. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Intinya setiap kejadian itu untuk menjadikan lek as bojomu nesu ya dilati kalau disayang lek dia bojomu wis disayang berarti dialog mau mobil ku nesu enak jadi ulangi kecil sekali lek bojomu nesu dialog disayang ini lek bojomu sayang ya aku ngerayu-ngerayu bahaya biasanya gini-gini dialog itu kok deh sembarangan. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, dokter mawon. Intine setiap ada kejadian itu untuk menjadikan, bukan untuk menghancurkan. Terus anduran mau gelem kudu gelem dikai kotoran dan tambah su. Wonge, wong lokne, wong alok iki maksudnya pengen me sampai dunia uang iya aku sih uang ini tadi bubuk seorang usah bawa ke dunia orang usah bawa ke dunia ingatkan Allahumma shalli Muhammad. Aku mau cerita bubuk ya rumah ya lari ya yeah. Jadi kemarin itu saya sempat datang ke sebuah pantai laut selatan. Di pinggir pantai itu ada gua. Ada yang pernah nuksa di sana. Opong, orang-orang hilang. Menurut orang sekitar, ceritanya terus tak parahnya. Karena si topo itu orang Cina. Yang topo itu orang Cina. Jadi ada pelajaran ini. Kepalisa, kabumian, kepalasa, terus nuksa. Itu cerita. Sebenarnya negara kita ini juga berkembang bukan hanya dari satu suku, tapi dari banyak suku. Ada yang dari Arab, termasuk yang menjadi wali Allah, wali Songo. Ada yang juga dari Cina, yang juga membantu perkembangan bangsa Indonesia, termasuk Cenggu dan lain sebagainya. Nah, dari leluhur-leluhur kita ini, bukan cuma leluhur kita ini bukan cuma satu suku ya, dari banyak suku termasuk Cina, Arab dan lain sebagainya. Nah dari dua Arab dan Cina ini, dari leluhur kita ini pernah menurunkan satu titisan sebenarnya, pernah menurunkan seseorang yang untuk membangun bangsa kita. Ya, salah satunya namanya Ahok itu. Tapi karena bangsa kita ini salah satunya diprovokasi oleh orang-orang yang pikirannya sempit, nggak mau maju, menggunakan agama untuk menyingkirkan orang ini ke bahaya seperti ini. Jadi agama bukan untuk mencintai semuanya, tapi untuk memisah-misah, ini bahaya. Padahal baginda Rasulullah itu rahmatan lil alamin, butuh semuanya. Nah ini yang menjadi kekecewaan dari salah satu leluhur kita itu, karena ada satu seseorang yang sebenarnya diutus dari leluhur kita untuk membangun bangsa kita tapi disingkirkan. Tapi nanti masih ada yang kedua, masih ada lagi yang kedua yang juga dikirim untuk membantu kemajuan bangsa kita.